Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikal Yasyifa Ramadhani. Saya Agung Ramadan dari kelas 12 RPL 6. Perkenalkan, nama saya Tangguh Satrio. Perasaannya sih tentunya seneng banget. Sangat seru sih kak, banyak ilmu yang sudah saya dapat. Perasaan saya sih agak tercampur, ada senang karena mendapatkan ilmu. Harapan saya dengan ilmu yang sudah saya dapat, saya bisa mencari pekerjaan yang sangat baik. Mengeksplor diri lebih baik lagi, bisa mendapatkan pekerjaan ya, karena kan kita udah dapat sosialisasi terkait CV, lalu ada soft skill, kayak gitu. Saya berharap ilmu-ilmu yang saya dapatkan saat saya mengikuti MYD ini bisa digunakan di masa depan nanti saat saya sedang mencari pekerjaan atau sedang bekerja. MYD hebat. Keren. Bermanfaat. Moklet Youth Digitalent. Lahirkan kembali talenta digital kreatif. Mulai dari kamu. Oke, kami dari kelompok Vigilante. Ide bisnis kami itu adalah Let's. Jadi Let's itu adalah platform yang menyediakan ojek online khusus wanita. Jadi kami dari tim Atomic memiliki ide bisnis, yaitu aplikasi pemerintahan yang bergerak di bidang pembuatan berkas-berkas seperti KTP, akta, KK, dan lain-lain. Di aplikasi kami memiliki fitur user dan juga admin. Yang memegang admin adalah pihak Dukcapil daerah setempat. Ide bisnis kami menawarkan beberapa template website untuk para UMKM yang membutuhkan website untuk sekedar mungkin mempromosikan produknya atau mungkin ingin juga menjual lewat website. Kami juga menawarkan custom design, jadi kami bisa berkolaborasi dengan bisnis-bisnis lain untuk membuat website yang lebih lanjut, yang lebih dari template yang kami tawarkan di dalam website kami. Challenging, yang pastinya challenging, terus seru dan banyak belajar sih dari beberapa mentor yang diberikan dari bootcamp yang dijalankan 3 hari ini. Seru karena banyak sekali ide-ide inovatif yang disampaikan oleh teman-teman dan sangat bagus-bagus juga yang lainnya. Seru-seru, bisa belajar banyak lah dari MIC. Kami juga bisa keluar dari zona nyaman untuk banyak presentasi dan ngomong. Harapan dari kami adalah ilmu yang kita dapat dalam terutama berbisnis bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, terutama kita pasti nanti akan membangun bisnis dan lain-lain. Semoga ide-ide bisnis yang ada di sini bisa segera diimplementasikan dan kedepannya mungkin bisa tetap dilanjutkan dengan tema-tema baru dan mentor-mentor baru yang sangat-sangat keren. Kami harap sih kami bisa mengembangkan bisnis lebih lanjut ya, maksudnya bisa lebih mengerti tentang bisnis dan juga banyak belajar lah. Seru. Mantap. Menyenangkan. Joss. Seru. Asik. Berguna. Excellent. Challenging. Full effort. Seru. Menyenangkan. Moklet Idea Challenge. Moklet Idea Challenge. Moklet Idea Challenge. Challenge yourself for better future.